Kita coba. Gimana caranya? 2 meter jadi 240. Ini kamu. Ini Jadi ya, senti, 2,4 jadi meter, senti, terus jadi insenti. jadi senti jadinya 240. 240. Terus Terus dibagi 16, hasilnya 15 cm. Terus Habis itu 1,5 meter. kenapa gitu? Dibagi Kok ruwet 120 banget? itu di 10 Ya sama itu toh 6. langsung aja salah satu aja 16 dibanding sama 240. Ambil salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Maka ini kalau dikecilkan jadinya 1 banding 15. Jawabannya sudah ketemu yang B itu. Oh ya, kemarin itu ada sedikit kesalahan hitung ya. Bentar-bentar. Kesalahan hitungnya ketika mengakar 3.136. Harusnya waktu dikalikan 2 kali 2 kali 2 kali 7 itu adalah 56. Itu ini nomor berapa sih? Nomor 8. Ralat ya. Ralat nomor 8. Yang kemarin itu ketika 2 kali 2 kali 2 kali 7 harusnya hasilnya adalah 56. Kemudian yang 2 kali 2 kali 12 ini harusnya hasilnya 48. Sehingga nanti 56 dikali sama 48. Kemarin itu nulisnya 32 sama 84. Kebalik. Mungkin yang 84 itu salah kecepatan ngetiknya. Kalau yang 32 itu nggak tahu dari mana itu. Oke, sudah selesai 15. Sudah. Oke, gimana caranya? Caranya tuh kalau menyari yang 0,2 tonnya tuh 2 per 10 kali 2 per 10 dari 1000. mana ya? 0,2-nya tahu bahwa kepecahan. Oh, gitu. 0,2 jadi 2 per 10. Terus dikali sama 1000. Oke, jadinya? Jadinya itu 200. Terus? Habis itu 1,2 kuintal itu tuh 1000. Jadi 1002 bukan 1000, maksudnya 120. Ya, 120. Kan dikalikan jadi 100 itu gitu ya. kalau, Oke, terus? Ya, habis itu tinggal yang itu, habis itu ditambah 75. 200 ditambah 75, 200, terus dikurangi sama 120, gini. Hasilnya berapa? Ya. Lama hasilnya tuh, padahal aku ngecek dulu. Jawabanku tuh 155. Ya, berarti jawabannya yang C. Jawab, nggak dengar suaramu. Kamu bisa dengar enggak? Jawab. Sudah dengar belum? Sudah. Oke, sudah. Dengar belum? Sudah. Oke, Andrew, sudah selesai nomor 16. Sudah. Oke, gimana? Dijadikan ke lembar semua ya, satu rim itu. Yang satu rim.
500. Ya, berarti dikali sama 500 hasilnya. Ya, 200. Terus 4 seperempat jadiin pecahan biasa jadinya berapa? 2. Berapa? Berapa per berapa? 17/4. Ya, 17/4. 40 berarti dikali dengan 20. 20. Hasilnya? 85. Oke. Terus sama 12 lembar berarti biasa. Berarti nanti 200 dikurangi 85 kemudian dikurangi lagi dengan 12. Sudah ketemu hasilmu? Udah. Berapa? 103. Ya, 103 lembar. Berarti jawabannya yang A. Fiori sudah selesai nomor 17? Sudah. Oke, gimana caranya? 27,5 meter dijadi 2750 dm. 2750 dm. Bentar ya. Bentar, ini susah bikin kuadratnya soalnya. Kuadrat. Oke, terus? Ke bawah. 12 CA dijadi 1200 dm kuadrat. CA jadi 1200 dm. Dm kuadrat. Oke. Mister tanya dulu, CA itu apa sih? Gak tahu. Lah kok kamu bisa tahu jadinya 1200? Karena aku inget dulu belajar kayak gini, tapi CA aku masih lupa artinya. CA masih lupa. Ada yang inget CA itu apa? Ada? Kita belum diajarin. Mudah. Sudah. CA itu ini senti are. Senti are. Satu are. Senti are. Satu are itu adalah 100 meter persegi. Sudah ini harusnya. Satu are itu 100 meter persegi. Berarti kalau kita ubah ya, kalau didetailkan ya, yang 12 CA itu diubah dulu jadi are. Naik 2 kan ya. Jadinya 0,12 are. Nah, kalau dijadikan ke meter berarti dikali 100. Balik lagi jadi 12 meter persegi. Bentar ya. C dm oke. Okay. Jadinya ini. Terus turun ke dm, maka nambah 0,2. Tuh prosesnya. Terus satunya sudah ada di situ, yaitu 896. Jadi tinggal diapain? Teori 2750. Dikurangi, jadi 2 dikurangi 896 dikurangi 1200. Hasilnya berapa? 654 dm kuadrat yang ya. A. Ini jawabannya berarti pilihannya yang A.
Ya, ini nomor 18 gimana ya? Enggak cukup. Ini direkap dulu, nanti kita nomor 18 kita ke bawah. Sudah sampai nomor 17. Oke. Okay. Misal sih ke toilet. Oke. Oke, okay. Celo sudah 18. Oke, okay. Gimana caranya? Kan kecepatannya 300 meter per menit. Terus jaraknya 6 km, itu aku jadi meter, jadi 6.000 meter. Oke, okay. Pertama dari jaraknya dulu. Jaraknya 6 km diubah jadi meter. Terus? Terus habis itu kan rumusnya waktu itu jarak bagi jarak dibagi kecepatan. Maka jadinya 6.000 bagi 300 sama dengan ya. 20. B. Tiffany sudah? Udah. Oke, gimana caranya? Jadi caraku itu volume dibagi debit. Volume dibagi debit, tapi ini kan volumenya cuma setengah. Maka kamu cari volume udara dulu yang kosong atau volume kosong ya. Volume kosongnya berapa sih? 96 dikali sama setengah gitu ya, atau dibagi dua. Jadinya berapa? 90 sebentar. Dibagi dua itu ya. Dikali setengah itu dibagi dua. Oh. Kok tiba-tiba bau wangi? Bau wangi apa maksudnya? 48 enggak salah. Ya, jawabannya 48. Halo, Mizar? Halo, halo. Masih minum loh ditanyain. 48 liter. Kamu tadi juga waktu minum ditanyain susah. Sekarang Mister Minum kamu tanyain. 48 liter. Balas dendam ya? Wow, oke. Okay. Oke, okay. Terus tadi apa? T ya? Waktu itu adalah V-nya dibagi dengan apa? Debit. Debit.
Yes. Oke, berarti 48 dibagi dengan? Bagi 12. Hasilnya? Yes. Hasilnya? Bentar. 8 menit. Ah, salah lah. Hah? Salah lah, kok 8? 8 kali 2 kan 16. Belakangnya 6 dong jadian. Itu belakangnya 8. Aku malah bingung banget ya, Mister. Kenapa bingung? Berarti itu 40, berarti 40, 48 itu dibagi 12. Ya. 4 no jadi ini. Iya dong, 4 dong, bukan 8 dong. Jawabannya. Oh, berarti 8 ya. Kok bisa itu lu? Ayo kita kecilkan bersama-sama. 48 dibagi 12, atas bawah dibagi 2. Jadinya 24 sama karena aku langsung enggak karena aku langsung enggak itu 0. Loh, sama aja hasilnya. Berarti kamu salah hitung. Kok kecilkan lagi 12 sama 3. Ya wes 12 bagi 3 kan 4. Maksudnya punya aku tuh cuma langsung tak bagi gitu, Mister. Nah iya, dibagi ya nggak mungkin toh. Kalau kamu susun loh 12 kali 8, kalau dikalikan itu yang belakangnya pasti 6. 16 kan? Belum, 6 masih terus simpan 1. Ya wes salah, wesan. Belakangnya aja 6, ini belakangnya aja 8. Kan salah sudah. Dari belakangnya tak sudah 90. Salah. 66 liter di kak. Number 20. Jawab. Jawab, are you there? Oh, jawab winter weh. Jawab winter. Ini kemarin deh. Rumusnya weh. Sampai SMA dulu. Lah iya. Mesti kalau dipanggil ngilang ya. Alasannya disconnect. Nanti kalau sudah dibahas muncul. Itu siapa Mister yang kerja? Jawab. Are you there? Iya, Mister, enggak sadar kalau kamera mati. Enggak sadar kalau kamera mati. Oke. Enggak sadar kalau kamera mati. Ya udah, jawabannya. Nomor 20. Enggak ada hitungannya tuh. Bentar, ini share screen-nya. Jadi tempatku share screen-nya masih nge-freeze. Oh. Jadi nggak bisa lihat. Cuma sampai nomor berapa itu? Sampai 19. Iya, cuma pas yang kamu nge-freeze. Bawahnya nggak nge-freeze lagi. Cuma sampai nomor 19 tuh. Mister, cuma kamu prank terus lah. Enggak, ini beneran. Tak tunjukin. Buktilah. Ya, wis. Percaya, wis, percaya. 21-nya mana, Mister? Kok enggak ada, Mister? Iya, 21-nya kepotong. Kok ke bawah lagi? Dua-dua sini, Wailah. Mister, kertasnya warnanya beda. Atasnya lebih gelap, bawahnya lebih. Iya, terang. Ya, soalnya fotonya beda. Berarti ini setahun setelahnya, terus ini setahun sebelumnya gitu? Enggak, sama. Beda, maksudnya fotonya beda. Dua kali take. Oh. Mister, nomor 22 itu 16 sama 8 ya? Iya. 16 sama 8. Mister, aku mau tanya. Mister, iya. Kok suka kayak nge-skip pertanyaan? Kok dari 20 langsung ke 22? Iya, soalnya 21 kepotong. Ini kepotong. Nah, kan. Di fotonya kepotong. Oh.
22, 23, 24, 25. Jawab. Sudah nggak nge-freeze? Masih nge-freeze. Masih nge-freeze. Nanti kalau misal sudah jawab baru lancar ya. Ya enggak lah. Tak kirimin ini. Oke, gini aja jawab. Tak bacain. Nanti suaranya Mister jadi nge-freeze juga. Jangan-jangan. Sebuah bangun datar mempunyai sifat-sifat berikut. Satu, mempunyai empat sudut sama besar. Dua, mempunyai empat sisi sama panjang. Tiga, kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Bangun datar yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah titik-titik. Jawabannya? Apa tadi? Yang apa tadi? Diagonalnya apa? Berapa tadi? Diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Itu coba merupakan... ulang, Mister, soalnya. Oke. Kamu catat secara singkat ya. Satu, empat sudut sama besar. Empat sudut sama besar. Dua, empat sisi sama panjang. Tiga, dua diagonal sama panjang dan berpotongan tegak lurus. Dari tiga sifat itu, maka bangun datar yang dimaksud adalah apa? Mendingan Mister chat di Zoom aja. Iya ya. Tapi nanti dia nggak bisa lihat chat. Chatnya nge-freeze. Enggak. Ini... mungkin lah, Miss. Enggak mungkin. Chatnya nge-freeze. Chat itu nggak ada suara, nggak ada video. Nah, tuh. Jadi, apa bangun datarnya? Jawab. Bangun datarnya adalah ketupat. Kayak. Ya, belah ketupat. Jawabannya B. Kok kamu bisa tahu kalau belah ketupat? Dari mananya yang paling kelihatan? Udah nggak nge-freeze lagi yuk, Mister. Iya, maksudnya dari mananya yang kelihatan? Kalau itu belah ketupat. Kiri-kirinya itu dari mana? Yang paling yang kelihatan itu, kalau itu empat. Belah ketupat. Empat. Yang itu, kedua diagonal sama panjang dan saling berpotongan okay, tegak good. Lurus. Mm-hmm. Kalau satu dan dua itu bisa jadi dia juga persegi ya. Persegi bisa jadi seperti itu ciri-cirinya. Tapi kalau persegi itu diagonalnya tidak berpotongan tegak lurus. Sama panjang tapi tidak berpotongan tegak lurus, tidak wajib. Bisa berpotongan tegak lurus tapi tidak wajib. Nomor 22. 22 siapa ya? Sudah semua. Maybe Andrew. 23 Tiffany. 24 Dek. Siapa ya? Um,
Antoni, karena kamu matiin cam. Leon juga matiin cam, kenapa kok enggak Leon? Hah? Kan Leon barusan ini. Kamu kan udah di atas tadi. Kan udah aku ya. 25. 25. Cilo. Habis. Tuhan. Kenapa? Kenapa mau manggil nama Tuhan? 25 aku. Dua-dua, Andrew. Sudah selesai, Andrew? Sudah. Belum. Oke, kita tunggu ya. Tiffany sudah selesai? Sabar, Tomisa. Ya. Kan soalnya gampang ini, coret-coret. Jangan lama-lama. Bagi Mister gampang, bagi kita susah. Yang agak susah emang nomor 25 sih. Untung. Aku lagi semuanya ngomong Mister 24 aku aja, karena aku tahu nomor 25 masuk. Oke, udah selesai aku. Halo. Oke, Tiffany, gimana Tis? Berarti kan yang diketahui itu sisi sejajar, berarti 32 dan 17. Oke. Ini 20. Terus rumusnya itu jumlah sisi sejajar kali. Berarti gimana? Apa yang ditambah dengan apa? 32 tambah 17. Terus? Terus tutup kurung kali 20 per 2. Kali 20 per 2. Tuh kan bisa dicoret kan 20 sama 2. Jadinya berapa? Yes. Sama dengan 49 kali 10. Nah ini kan gampang. Susah gimananya? Sama dengan 450. Ya tapi lo jangan cepat-cepat. Ya soalnya kamu googling dulu, jangan googling lah. Googling apa? Kamu googling dulu di Brainly, jangan-jangan. Enggak. Siapa yang googling? Enggak, bisa bercanda. Kalau di Brainly googling. Kalau di googling di Brainly sekarang kan harus nunggu 19 detik, makanya lama. Aslinya kan cuma gini doang, cuma kamu nambah 32 ditambah 17, 49. Terus ini coret 10, apa susahnya? Andrew, sudah? Udah. Ya, gimana? 16 tambah 8. Oke, jadinya berapa? 48. 48. Berarti jawabannya yang B. Antoni? Belum, Mister. Belum. Cilo sudah? Belum. Aku sudah bisa yang nomor 25. Nomor 25 sudah? Wow. Kamu nyoba ke sana, tapi itu jatah aja.
Coba sih, Mister Intip jawabannya sih, berapa jawabannya? Jawabanku 255,5. Ya, good, benar. Jawaban kok 245? Nah, itu salah berarti. Oke, waktunya habis. Berarti nanti ini kita jadikan PR. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Tetap yang bahas Antoni dan Jelo. Oke. Okay. Iya. Jawabannya C, bukan user. Nomor 24. Nomor 24 jawabannya C. Iya. Oke. Oke, kita bahas. Kali R sama dengan setengah kali 3,14. Terus nggak ada, waktunya tinggal 1 menit. Mau ngetik apa? Udah. Ya, itu udah selesai.